Satu kita tulis. Kita tulis tambah. Dan satu lagi kita tulis tolak. Kita tulis tambah dan kita tulis tolak. Dulu. Dah itulah. Ah, maka untung yang ditambah ni, untung yang ditambah adalah apa dia? Dia kata illam yanidda. Illam yanidda. Kemudian falaw ishtara. Okay, dia bagi contoh. Dia bagi contoh satu orang apa yang dimaksudkan apa illam yanidda kan adamun nudud maksudnya untung yang tidak berlaku nudud padanya maka dia akan dicampur dalam taksiran faham untung itu tidak dikira secara berasingan itu maksud dia apa maksud dia. Apa contoh dia bagi adamun nudud. Ada untung tapi tak keluar dalam bentuk duit. Ah, baca. Dia beli tanah dengan ardan. Ardan ke ardan. Ah, dia beli barang perniagaan dengan harga 200 dirham. Kemudian untuk diniagakan. Kemudian harga dia meningkat. Harga dia maksudnya dalam pasaran harga dia bertambah jadi jadi apa? Salasamiyatin. Jadi dia punya harga naik 300 dirham. Barang tak jual tapi harga naik. Jadi harga yang naik itu dikira untung. Walaupun sebenarnya barang tu tak terjual pun. Ha. Fasarat qimatuhu. Harga dia dalam masa sepanjang tahun itu sebelum daripada dia taksir di hujung tahun, harga dia masa di hujung tahun itu naik 300 dirham. Maksudnya berapa naik? 100 ataupun naik 1/3. Jadi masa dia taksir tu dia nak kira barang ni dengan harga masa tahun lepas, setahun lepas ataupun dia nak kira harga yang telah bertambah sekarang. Ribih itulah itu yang dipanggil ribih. Jadi, kalau definisi orang meniaga itu untung ke? Tak terjual pun. Tapi dalam bab zakat tijarah itu pun dikira ribih. Harga yang meningkat. Harga yang meningkat walaupun barang itu belum berubah menjadi nudud duit itu sudah dikira sebagai ribih maka semasa taksiran kita kira adalah 300 dirham daripadanya 2.5%. Kalau kita tak kira ribih tu kita akan kira dia punya nilai dia 200 je. Kita tolak tu yang 100 tu. Tetapi dalam surah ini yudam digabungkan dimasukkan sekali dalam taksiran. Lagi? Okey. Dua surah ni, dua surah yang berikut adalah yang ribih itu dia tidak dikira sekali. Dia tidak dikira sekali dengan apa ni, sekali dengan modal. Tidaklah maksudnya ribih itu tidaklah la yudham. La maksudnya la yudham ribhu ila al asli dalam surah ni. Surah apa? Semua barang dagangan dia itu laku
dan bertukar menjadi apa? Bertukar menjadi duit. Kemudian sama ada naq itu dalam bentuk dirham ataupun dinar. Lagi min jinsi ra'sil mal alladhi huwa nisab. Kemudian wa amsakahu ila akhir hauli. Kemudian ni dua surah ni, dua surah ini ribih dikira asing. Cuba tengok surah pertama. Surah pertama syarat dia pertama, semua barang dagangan bertukar menjadi duit. Pertama. Dan duit itu ataupun mata wang yang telah bertukar kepadanya itu adalah sama jenis dengan mata wang yang dia beli dengannya barang tersebut. Maksudnya kalau dia beli dengan dirham sekarang pun dirham. Kalau beli dengan dinar sekarang pun dinar. Syarat dia yang kedua. Dan syarat dia yang ketiga, nisab. Dia bertukar menjadi mata wang dan cukup nisab. Dan yang ketiga, dia yang keempat, dia simpan sehingga hujung tahun. Kalau cukup syarat ni, maka keuntungan itu akan apa? Akan dia apa? Akan diasingkan. Kena zakat tapi asing. Maksudnya, dia punya haul itu bermula bila untung tu sendiri cukup nisab. Faham? Haul bagi untung itu akan bermula bila untung tu sendiri cukup nisab. Kalau untung tu sendiri tak cukup nisab, dia tak di tidak dimasukkan dalam kiraan. Itu surah pertama yang diasingkan ribih. Surah yang kedua yang untung diasingkan daripada taksiran adalah apa? Sama ada dia simpan. Dia sebenarnya satu surah je. Yang itu pecahan daripada satu surah tadi. Sama ada duit itu, nakat itu, naq itu dia simpan sampai hujung tahun, atau dia tak simpan, dia beli pula barang perniagaan. Dia beli pula barang perniagaan, maka nilai untung itu tidak dimasukkan nanti masa taksiran. Dia jadi sebenarnya kira jadi lagi susah. Mengkira jadi senang. Faham? Dia banyak unit-unit nak kena pecah-pecah. Lagi? Lagi? Dia bagi contoh. Satu orang dia beli barang dagangan 200 dirham. Kemudian lepas 6 bulan dia jual, dapat 300. Dan dia simpan sehingga hujung tahun. Ataupun dia menukar, membeli semula barang dagangan yang lain. Dan barang itu nilai dia 300. Lagi? Nampak? Itu hanya contoh lah. Contoh bagi aplikasikan benda tadi tu lah. Dia bagi dua, dia bagi apa? Contoh yang mana, okey, di sini kita, dia kena keluarkan zakat daripada 200 bukan daripada 300. Yang tadi kita baca, harga bertambah, nilai bertambah, dia keluarkan 2.5% daripada 300. Yang ini dia keluarkan daripada 200 sahaja. Kemudian nampak? Di 100 yang lain itu dia keluarkan selepas berlalunya 100, telah selepas berlalunya 6 bulan pula, tambah lagi 6 bulan tambah 6 bulan cukup setahun. Kemudian dan inilah kalau mazhab Hanafi kira macam ni. Dia tak ada pecah-pecah macam ni. Dia kira untung itu oleh kerana dia terbit daripada asal, dan maka untung dia tabik haul asal. Dia macam nitaj. Bila kambing itu walaupun usia dia baru 6 bulan, tapi oleh kerana dia beranak daripada yang cukup nisab, yang ada haul, maka dia akan tabik haul dia punya punca dia. Faham?
Di punca anak kambing ibu kan, maka dia akan ikut ibu punya haul. Punca untung adalah modal, maka dia akan ikut haul modal. Itu mukabil azhar. Seterusnya walau kana rasul mali duna isabin ka inishtara ardan bi 100 dirham wa ba'ahu ba'da 6 ashhur. Jadi dia beli barang 100 dirham, maksudnya barang itu sendiri tak cukup nisab, kemudian selepas 6 bulan dapat hasilnya 200, maksudnya sekali ganda dia punya harga dia. Kemudian lagi wal asraku anna walad al ardi hayawani wa yusairus salimati kal bayni wal jawadi wal ma'dubati kal apa kal apa kal bayni wal jawadi wal jawadi wal ma'dubati wa tamaru min asjari malu bijawati. Wasani yaqulu lam yahsul bil jawadi. Wa wasani yaqulu wa an al walada was samara. Itu apa? An walad al ardi. Ha. Wa samaru ma. Dia ada satu perbahasan dalam bab zakat perniagaan ni. Dipanggil dia bela kuda ataupun dia ada hamba, hamba yang dia jual. Hamba tu beranak. Dia meniaga pokok. Faham? Pokok keluar buah. Jadi adakah buah itu termasuk barang perniagaan? Dia jual pokok. Dan pokok ada hasil. Jadi adakah hasil daripada pokok itu juga dikira barang perniagaan? Dia jual hamba, hamba keluar anak. Ya, hamba tu dia beli, anak dia tak beli. Faham? Dia beli pokok, dia tak beli buah. Buah tu keluar sendiri. Faham tak? Sebab sebelum ni kita belajar, untuk dikira sebagai barang perniagaan, hendaklah dia perolehi benda itu dengan apa? Dengan jalan mu'awadah. Jadi yang dia dapat dengan jalan mu'awadah pokok tu. Bukan buah dia kan? Buah itu adalah hasil daripada pokok tu. Yang dia dapat dengan jalan mu'awadah adalah ibu dia. Adapun anak dia itu beranak. Jadi sebab itu ada dua pendapat. Adakah kita jadikan anak itu barang perniagaan ataupun tidak? Faham? Adakah masa kita nak taksir tu, masa orang ni dia jual pokok? Sebab itu permasalahan orang yang mana dia jual, dia ni jenis bisnes apa dia panggil, estate, jual pokok. Faham? Jual pokok, jual estate lah. Maksudnya jual kebun. Jadi barang perniagaan dia semua sekali. Dengan pokok, dengan buah, dengan semua sekali itu adalah dikira sebagai apa? Barang perniagaan. Faham tak? Jadi masa dia taksir, dia kena taksir sekarang ni di hujung tahun. Pokok tu, pokok yang dia jual ni, ada pokok, ada buah. So masa dia nak kira, adakah dia akan kira pokok sahaja, tak kira buah, ataupun dikira sekali dengan buah, nilai dia. Maka dia kena kira sekali. Faham? Kalau dia jual sekali dengan tanah, dia kena kira tanah tu harga berapa. Faham tak? Ha, jadi orang yang buat bisnes yang property, real estate, dia punya zakat dia tinggi. Walaupun dia punya rumah tu tak terjual-jual. Contohnya dia beli 100 biji rumah untuk dijual.
Jadi mungkin tahun pertama rumah tu tak habis. Faham? Dia kena beli lagi. Kena tunggu lagi 2, 3. Tapi setiap tahun yang berlalu, zakat bagi rumah tu dia kena bayar. Faham? Jadi kalau nilai satu rumah tu RM500,000, berapa zakat dia? Kira? Banyak. Faham tak? Orang yang buat bisnes jual kereta, dia beli kereta dan dijual. Jadi bila kereta tu dah ada kat showroom selama setahun dan walaupun tak ada orang beli, walaupun rugi, faham? Segi bisnes rugi tapi barang ada, dia tetap kena bayar zakat. Faham? Sebab zakat perniagaan ni dia mana ada syarat untung. Dia tak ada syarat untung sebab benda yang kita nak kira tu bukan untung. Kita nak kira adalah barang, barang perniagaan. Faham? Barang perniagaan ni. Okey? So, siap? Pendapat yang kedua yang mengatakan anak dan juga buah kita tak masukkan sebab apa? Lam yahsula bitijarah. Yahsula tu maksudnya al-waladu wa-thamaru lam yahsula bitijarah. Tidak terhasil dengan tijarah. Okey, seterusnya. Wal asahu ala al-awwal anna hawlahu hawl al-asl. Hawlnya pun hawl asal, kemudian dia asing. Wal yukhraju bi hawlin min al-fisal al-waladi wa al-ithal. Wa idza qulna al-waladu laysa malan tijaratin. Sekali lagi apa sebelum tu? Pendapat yang kedua mengatakan apa? La. Maksudnya dia tidak mengikut haul asalnya. Anak itu dia pakai haul asing, buah itu pun dia pakai haul asing. Kemudian dia asingkan dengan haul dia. Okey, seterusnya. Wa idza qulna al-waladu laysa malan tijaratin wa naqasatil umur bi wiladatin. Dan kalau kita kata apa, anak itu dia bukan apa? Dia bukan mal tijarah. Wa naqasatil umur bi wiladatin. Wa naq apa dia? Wa naqasat. Wa naqasat al-um. Naqasat maksudnya qimatul um. Dengan sebab ibu beranak, dia punya harga jadi jatuh. Faham? Kemudian? Jadi harga ibu yang jatuh itu akan ditampung dengan harga dia untuk cukupkan nisab. Kemudian? Seterusnya wajibuha ay at-tijarati. Habis. Habis. Itu senang je. Wajibuha tu senang je. Berapakah kadar yang perlu dibayar daripada zakat, zakat perniagaan?
Okey, tulis kat papan hitam ni. Tulis yang dekat tambah tu. Barang perniagaan. Yang kita kira barang perniagaan. Sebelah tu 10. Barang perniagaan. Kemudian tulis dekat yang tolak tu. Tulis yang dekat tolak. Barang perniagaan tu maksudnya stok lah. Tulis dalam kurungan stok. Kemudian kenderaan tulis kat tolak. Kenderaan, perabot dan kelengkapan bawah. Bangunan, ini semua tak kira. Syarikat punya barang dan kelengkapan. Walaupun nilai dia 1,000,000 pun, kita tak masukkan. Sebab bukan kita jual dia. Itu hanya perkakas. Bangunan. Walaupun tiga benda tu adalah aset syarikat. Syarikat punya. Tetapi dia tak dimasukkan sebab dia bukan barang perniagaan. Kemudian yang kita masukkan dalam kiraan lagi adalah apa? Penghutang perniagaan masukkan. Masuk faham tak masuk? Stok bahan mentah. Tolak. Dan barang separuh siap.
sambung. Allah Alhamdulillah.